Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan membahas masih tentang dunia sel foto, yaitu tentang remote shutter. Ada beberapa remote shutter yang dijual di pasaran, itu memiliki fungsi dan untuk kamera yang berbeda-beda. Di meja saya ada dua remote shutter yang biasa saya gunakan di home studio saya, yaitu remote shutter yang Canon. Kebetulan kamera saya Canon semua. Ini remote shutter RC6. Ini harganya sekitar 25.000, murah. Yang satunya remote shutter dari mereknya Pitrock, ZY120RE. Ini satu set. Ini satu set. Itu kemarin beli harganya sekitar 270 sampai 300.000. Kita harus cari tahu, kita harus cari bedah dulu mana yang cocok untuk digunakan di kamera kita. Karena saya dua-duanya memakai Canon, ruang 1 dan ruang 2 itu Canon semua. Yang satu itu 1300D. Dan yang satunya ini kamera 60D ya. Jadi kedua kamera ini remote shutternya juga bisa berbeda ya. Yang pertama untuk tipe remote shutter yang ini hanya bisa digunakan untuk kamera 3 digit ke atas, kayak 550D, 600D, 650, termasuk 60D, itu bisa menggunakan remote shutter yang kecil ini. Tetapi ini tidak bisa digunakan untuk kamera 1100, 1200, 1300, itu tidak bisa. Nah, solusinya yaitu untuk kamera low entry yang saya gunakan, itu solusinya memakai remote shutter yang ini, yang Pitrock. Tapi kamera remote shutter Pitrock ini juga bisa digunakan di kamera 60D. Jadi ini bisa dipakai di semua kamera Canon. Tergantung colokannya ya, karena ini saya membeli untuk merek Canon, jadi colokannya seperti ini. Ini bisa digunakan di semua kamera Canon yang memiliki outputnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada colokannya. Nanti kita coba aja secara langsung ya. Kita coba aja langsung untuk kamera Pitrock ini. Di sini ada colokannya, kita sambungkan. Colokan. Dan kabel satunya itu disambungkan ke kamera. Di sini. Jangan lupa untuk di-on-kan. Nanti akan menyala. Nyala. Kedip-kedip. Untuk remote shutternya juga di sini ada pilihan. Kita on-kan. Kita coba aja langsung ya. Tampilannya seperti ini. Untuk settingan saya tidak perlu rubah aja ya, ini untuk contoh aja. Oke, kita sudah. Ini remote-nya, kita tekan. Kalau udah ketemu titik fokus, baru kita tekan. Nah, kelebihan dari remote shutter yang seperti ini yaitu sudah menggunakan wireless. Jadi kita mau simpan di dalam saku, di belakang, atau dengan jarak yang cukup jauh juga tidak akan ada masalah. Nah,
Jadi solusinya untuk kamera-kamera low entry ini enak banget pakai shutter, remote shutter yang seperti ini. Nah, ini juga bisa digunakan di kamera 60D. Coba kita langsung aja cabut. Kita coba pakai di kamera 60D. Ini agak berat ya kamera 60D. Kita langsung aja. Tidak ada yang harus dirubah settingan. Kita langsung review. Oke, kita coba. Nah, itu langsung kedeteksi ya. Yuk, kita coba biar kelihatan. Oke, tadi saya di kameranya pakai timer ya. 10 detik. Oke, kita matiin dulu timernya. Oke, kita sudah matikan. Kita coba lagi. Oke, tidak ada masalah. Untuk remote ini bisa digunakan di semua kamera ya. Ini merek Vidroc. Kita coba remote yang satunya. Nah, kalau ini bisa digunakan yang di kamera yang sudah saya jelaskan tadi. Yang penting kita ada sedikit settingan yang harus dirubah, yaitu kita rubah di sini nih. Tuh di situnya harus timer, pilihannya harus timer. Oke, kita gak kelihatan. Tekan drive. Nah, di sini nih. Kita pilih yang 2 detik. Di sini ada gambar remote. Enggak ada settingan menu lain yang dirubah, hanya ini aja. Nah, saat memencet remote-nya itu harus menghadap ke titik lampu yang ada di sini, sensor yang ada di sini. Kalau tidak di depan sensor ini, remote-nya tidak akan mendeteksi. Si kamera itu tidak akan mendeteksi. Contohnya saya dari belakang. Tuh, enggak bisa tuh. Tapi harus dari depan. Kita lihat. Kita lihat harus dari depan. Nah, baru kedeteksi. Ada jeda waktu sekitar 2 detik. Kita pencet lagi. Jadi itu ya teman-teman. Kita coba kalau tidak pakai jeda waktu bisa enggak? Ternyata tidak bisa. Jadi di menunya, pilihannya, di drive-nya harus pilih yang ada gambar remote-nya. 10 atau 2 detik. Oh, ini ada nih. Kita coba langsung. Tetap ada jeda ya. Kita coba, kita tahu, pengen tahu jaraknya sejauh mana. Oke, sudah jeda 2 detik. Lumayan buat menghemat waktu. Jadi itu pilihannya, kembali ke teman-temannya. Kalau mau remote yang seperti ini, dengan catatan kamera kalian udah 3 digit ke atas, terutama untuk Canon 3 digit ke atas, kayak 600D, 60D atau tipe lainnya. Kelebihannya ini lebih murah, harganya juga sangat terjangkau. Sekitar 25.000, saya kemarin beli 2. Tapi kekurangannya tidak bisa digunakan di kamera yang low entry. Untuk remote shutter yang Vidroc ini kelebihannya bisa dipakai di semua kamera Canon yang memiliki lubang jack seperti ini. Karena Canon rata-rata jacknya seperti ini.
Kekurangannya ini agak mahal juga, sekitar 270-300 ribu. Jadi pilihannya kembali lagi ke teman-teman. Kebetulan kemarin juga saya baru beli lagi ini remote shutter, ini mereknya YoPro. Baru banget. Ini buat cadangan aja sih, karena saya sudah beberapa kali ganti remote karena penggunaan klien. Karena penggunaan klien mungkin yang entah kurang hati-hati atau gimana gitu. Jadi beberapa kali rusak. Nanti di video berikutnya saya akan share peralatan apa aja yang sering rusak saat kita buka sel studio foto ya. Itu aja video kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Silakan kalau yang ada mau ditanyakan, share di kolom komentar. Mohon maaf videonya agak belepotan, kita lagi belajar menjadi seorang konten kreator ya. Sukses terus buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.